Kenapa sih iklan kualitasnya lebih bagus daripada sinetron? Nggak percaya? Coba deh bandingin dua video ini. Sama-sama pakai CGI, sama-sama pakai green screen, tapi iklan Lazada lebih kelihatan bagus ya CGI. Benernya kenapa sih? Nah, alasannya lagi-lagi karena masalah budget dan waktu pengerjaan. Simpelnya gini nih, iklan kan durasinya singkat, tapi budgetnya bisa jadi sama kayak satu episode sinetron. Sementara sinetron tuh durasinya lebih panjang. Jadi misal dengan budget yang sama, iklan bisa memaksimalkan duitnya buat durasi 60 detik. Sinetron yang satu episodenya bisa 45 menit atau malah lebih, harus berhemat buat pakai dananya. Belum lagi sinetron waktu pengerjaannya tuh kejar tayang banget ya. Nggak kayak iklan yang punya waktu pengerjaan lebih lama. Kalau menurut kalian nih, ada nggak sinetron yang kualitasnya sama kayak iklannya? Coba dong tulis di kolom komentar.